Ini madorotnya sangat besar sekali.
Kalau argumennya misalnya demokrat masih itu kayak karena suara. Secara historis ya, Sayyidina Umar itu sudah memberi contoh. Kalau yang berbintas itu kurang berbintas, tidak boleh kamu ngomong mesin dosung maharaj mesin itu yang sebagai pria pesantren punya saya baru ngomongin anak sekolah dan punya masa depan yang baik. Mendengar ada sekolah SD di Kusum, terus terang saya prihatin. Apalagi tidak ada dasar secara teologis maupun secara historis, secara sejarah. Islam sendiri itu ditegur sama Sayyidina Umar. Mudah-mudahan segera sadar kalau tidak kualat sama Sayyidina Umar. Terima kasih Bapak-Bapak Mati dan Bapak-Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta dari ibu-ibu dan bapak-bapak bantu kami untuk mempertahankan sekolah ini. Jadi berikan kami senjata. Bagaimana kalau besok lulusan hari Senin itu? Karena kami sudah diberikan statement tanggal 12 itu kami sudah duduk kosongkan sekolah ini. Jadi kami ibu-ibu mempunyai kesempatan. Kalau mau dirubah atau mau diapakan, kami tetap berdiri di sekolah ini. Berikan kami senjata. Apakah kamu bisa dibantu untuk menampil kami? Kita bantu perjuangan ini. Kami sebagai orang hukum, kita ini nggak bisa biarkan begini nih dibiarkan gitu. Makanya kenapa saya kemari? Gitu kan? Emang nggak bisa dibiarkan kalau ada kesulitan terjadi. Ya kan? Makanya saya kemari.